Halo dulur, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mengecek telur lobet yang sudah dierami selama 21 hari apakah sudah menetas atau belum, karena tanggal 26 Desember itu telur pertama sudah keluar. Jadi hitungan saya telur ini sudah dierami selama 21 hari. Kemungkinan ada satu telur yang sudah menetas. Mari kita cek dulu ya. Nah, ini lur, ini sudah ada pecahan telur. Kemungkinan baru menetas satu ini. Nah, ini. Nah, dicek dulu lur ya. Sudah menetas, alhamdulillah lur. Baru satu ekor yang menetas. Terus satu telur. Ini lur, penampakan telur lobet yang baru menetas seperti ini ya. Nah, biar tidak ada kukunya, ini dibuang aja ini serpihannya. Yang baru menetas seperti ini sudah di bawah hidungnya. Kita taruh lagi di sana di bawah hidungnya. Tutup dulu ya lur. Nah, kemarin pas waktu mengeram saya cuma ngasihnya milet putih. Nah, ini cuma milet putih. Dikarenakan sekarang sudah menetas, makanya sekarang saya ganti dulu ya lur. Ini lur, makanan yang harus saya sediakan ketika lobet, telur lobet itu sudah menetas. Nah, untuk induannya biar melolongannya biar cepat besar. Nah, ini milet putih secukupnya, jangan banyak-banyak, biasanya nanti kalau banyak dibuang. Nah, terus ini dicampur kenari seed sedikit aja, kan baru menetas satu. Besok kalau sudah banyak menetas baru kasih yang banyak kenarisnya. Kita masukkan lagi lur. Nah, selain kenaris dan milet putih, BR pun juga saya sediakan, yaitu BR 15 dan juga air yang bersih. Nah, demikian ya lur video dari saya, semoga bermanfaat.